Narsistik ni berasal daripada satu nama seorang pemuda yang bernama Narcissus. Dia seorang yang kacak. Pada satu hari tu, dia nak cari cinta hati dia. Tapi bila dia cari, dia ni tak jumpalah orang yang berkenan dengan dia. Pada satu hari tu, ada sebatang sungai. Dia tengok pantulan wajah dia daripada sungai tu. Dia nampaklah wajah yang kacak. Jadi dia jatuh cinta dengan diri dia sendiri. Ni mitos lah. Narsistik ni dia adalah perasaan bangga diri. Megah. Dia suka cakap benda yang tak ada pada diri dia. Saja-saja cakap supaya dia nak beritahu dia tu hebat. Dia rasa diri dia lebih bagus daripada orang lain. Narsistik ni juga adalah orang yang akan mengambil kesempatan kat atas orang lain untuk mencapai kejayaan dia sendiri. Ahli psikologi dia orang ada buat kajian lah. Kalau kita contohlah, kita tak pandai, hidup miskin, kita akan dapat pressure daripada sosial. Biasanya masyarakat akan pandang tinggi kat orang yang kaya, orang yang pandai. Bila status diri dia sendiri tu sebagai seorang yang miskin, seorang yang tak berada, seorang yang tak ada nama, akan menyebabkan diri dia terancam tau. Narsistik ni boleh jadi satu bentuk perlindungan supaya dia tak rasa low esteem. Tapi bila perasaan ni berlebih-lebihan, dia akan menyebabkan kesan yang buruk pada diri dia jugalah. Tapi bila dia dapat kawan dengan baik, dia akan mencapai high esteem lah. Maksudnya dia tak akan mudah jatuh diri. Dia akan rasa bermotivasi, ada semangat untuk kejar cita-cita dia. Kalau korang sedar lah, kalau korang sedar korang ada perasaan tersebut, kau rasa kau paling pandai, kau rasa kau paling tahu, cuba kau baca lagi. Kau jumpa orang yang lebih pandai daripada engkau, kau akan rasa kau orang paling bodoh di dunia.